3. Then, guys. Jom, aku nak test satu kereta ni. Dia kata nak kereta comel, kereta yang smart, kereta yang lawa, lepas tu yang ada sengat. Yang boleh menyengat tapi harga ramah. Harga ramah, ramah ni, ramah. Ha, harga ramah ni. Ramah tu ramah macam mana? Ha, aku nak tanya tu. Ah, ha, adik Epo, macam mana harga? Harga macam mana kau nak? Aku nak beli Myvi Advan baru. 61,800. Aku nak harga tu. Aku nak harga tu. Kenapa kau tak cakap Bahlul? Aku cekik kau! Tuan suruh saya action. Tuan tak suruh saya cakap. Orang suruh action, lain kali cakap. Oh, macam kau? Bodoh! Kecil-kecil tak nak mampus. Sudah besar menyusahkan orang. Yeah. 1 hour later. Ah, jom, 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 jom. Kita test drive, babe. Harga ramah, harga rimas. Ha, lepas tu kena ramah, ramah. Ting ting tong ting tong ting ting tong ting. Wait a minute. Who are you? Harga ni. Ha, kita test drive ni. Yaris 2019 ni. Kereta ni diperkenalkan daripada Toyota kepada rakyat Malaysia kita. Kita test drive kereta ni. Harga dulu kereta ni adalah RM86,000. Kereta ni RM86,000. Ha, tengok ni. Naik bukit boleh ke tak? Woi, berbaris turun bukit. Maknanya tak larat ke? Jom kita naik. Naik bukit berbaris ke hidup. Wow. Woi, laju. Aku dalam normal, mood yang normal ni. Mood yang normal. Ho. Boleh, babe? Boleh. Patutlah kereta ni orang perempuan suka. Haa, biasa-biasa boleh naik kan? Ini aku tak njut lagi, babe. Kalau aku njut dia, haa, meronyok-ronyok kau kat belakang tu. Meronyok-ronyok. Wow, kau tengok kau juga, babe. Pergerakan dalam 3 mode yang ada kepada Yaris. Yang ni teknologi yang terkini. Yang pertama, Eco Mode. Saya tekan Eco. Eco dia akan keluar Eco Mode. Yang ni lebih ekonomi. Ha, kalau aku tekan biasa-biasa, babe, dia akan hilang ekonomi dia. Maknanya minyak dia tak jimat sangat. Dalam keadaan Eco Mode ni, dia jimat. Dan Normal Mode. Mode yang normal. Maknanya minyak biasa-biasa je. Masih lagi jimat. Dan kalau aku tekan lagi, babe, dia tekan Sport, babe. Woi, laju, babe. Sport. Sport Mode, babe. Sport Mode. Ha, maknanya laju. 3 mood. Ha. Kalau manusia ni ada 2 mood dia. Mood bahagia, mood bad mood. Ah, bad mood. Ah, dia tak ada, dia ada 3. Oi, 3 pik. Ha. Wow, itu adalah mood dia. Ah, so kita akan tengok dia pula, babe. Pada gear dia, babe. Dia ada D dan dia ada manual, babe. Ah, D, M tu manual. Macam Toyota Wish juga. Itu hari aku try. Kita tengok, babe. Betul ke dia? Kalau Honda, dia perlukan pedal shift. Dia letak kat sini. Yang ni tak ada, babe. Aku try masuk manual. Tengok macam mana. Jadi tak? Oh, jadi, babe. Dia buat nombor 2. Nombor 2, nombor 2. Tekan. Nombor 1. Pick up, babe. Ooh, nombor 2. Nombor 2, nombor 2. Nombor 3. Nombor 3, nombor 3. Alah, si Harvey ni. Hey, Harvey ni apa hal kau? Kau, motor steam lah. Orang dah syok ni. Aduhai, nombor 4, babe. Ila, aku takut. Baru tahu lagi tinggi terendah.
Bermakna dia tak perlukan pedal shift, dia hanya menggunakan dia by hand saja. Lepas tu kita masuk mode yang auto rate. Auto dia berjalan seperti biasa. Kita menggunakan brake saja. Mode yang tadi yang dikatakan features kat sini agak-agak menarik ni. Agak-agak menarik. 1 minute 37 seconds later. Wow, pernah sampai kat ofis aku, babe. Dah sampai rupanya. Alamak. Jat. Alamak, tak lepas pula, babe. Oi. Lupa aku nak tunjuk kau 360, babe. 360. Tak apa. Sementara ada kat sini. Main sini. Ni aku nak tunjuk 360, babe. 360. Maknanya, kau boleh nampak ni keseluruhan kereta kau. Dalam dimensi yang kedua, kau boleh nampak belakang kau reverse. Nampak color apa kereta kat belakang. Nampak, babe? Itu 360. Antara features yang terbaru ada kepada kereta ni dengan harga yang murmur. Rahmah, babe. Rahmah. Jom, kita tengok kereta ni, babe. Toyota Yaris 2019, babe. Toyota Yaris 1.5 yang ni model E 2019. Harga dulu, babe. Harga dulu. Adik Epo tadi bandingkan kereta ni dengan Myvi Advance. Sebab apa? Kereta tu kau kena tunggu 6 bulan, 7 bulan. Dan kereta di belakang saya, kalau nak beli yang second hand ataupun terpakai, harga dia mencecah RM72,000. Namun, untuk menjadikan harga rahmah, harga murmur, teman-teman rakan-rakan, harga dulu adalah RM59,900. RM59,900. Bawah RM60,000. Sebenarnya, harga dia adalah RM72,000. Ku turunkan RM12,000 demi anda di luar sana. Aku nak tanya adik Apple, macam mana Apple? RM3,000, RM2,000 kau boleh? RM59,000. RM900 insurans kau beli sendiri je, babe. RM3,000 duit muka, ala sikit je. Maka, loan adalah RM57,000. Bulanan untuk tempoh 9 tahun, babe. RM690. Murah kan? Lebih murah daripada Myvi Advance yang baru. Ting. Jom kita tengok kecantikan yang ada kepada sang Yaris di belakang saya. Ting. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Dikatakan mungkin mengalahkan City Hatchback. Belakangnya nampak kecil, babe, tapi dalamnya luas, babe. Luas dalamnya, babe. Kau tengok, babe. Satu bag, dua bag, tiga bag. Bagasi kembara. Dan kecantikan Yaris di belakang pada lampu dia, babe. Kau tengok lampu dia, babe. Dalam waktu yang sama, spoiler dia, babe. Yang ni aku dah tukar, babe. Aku dah buka. Spoiler rockers. Rockers spoiler. Ting. Jom kita tengok ke depan dan ke belakang. Skirtingnya siap ada, babe. Siap siaga untuk kereta ini. Features yang pertama, sudah semestinya design yang comel untuk Yaris Malaham Color Silver. Menampakkan dia lebih cute dan cun, babe. Ngap. Kamu kata aku jerun merah. Features yang kedua, saya tadi sudah terangkan mengenai safety features. Safety dia, babe. Selain daripada 3 mode tadi,
antara eco, normal dan sport tadi. Features-features ini adalah 360, babe. 360, kamera tadi. Kau nampak belakang, lepas tu kau nampak kiri, kau nampak kanan, depan, belakang. Semua nampak. Aku nampak depan je. Belakang aku tak nampak. Dan features yang dikatakan safety adalah blind spot monitor, babe. Ha, blind spot, babe. Kau ke kiri kan ada bunyi, babe. Ha, tadi dah bunyi tau. Pasal aku terlintas untuk garisan-garisannya. Dan features yang terakhir, features yang ketiga, sesungguhnya harga MyWii Advance adalah RM61,000. Maka harga yang saya turunkan RM12,000 yang menjadikan RM59,900 menandingi MyWii Advance. Janda lawan dara, mana pilihan Apple? Janda lawan dara, mana pilihan Apple? Aku nak janda, Didi. Janda, tak payah ajar, tak payah ajar. Tak payah nak ajar janda ya. Di belakang saya, jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang, payslip kau yang bergaji 2,800 ke atas, serta EPS statement kepada 012340-0034. Sebelum itu, subscribe dulu dan tekan button notification. Serta komen yang elok-elok. Ting-ting-ting-ting. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona. Time.